Welcome back on Pak Gun Podcast. Yes, sebenarnya episode hari ini aku agak deg-degan, ada was-was karena studio kita ini tahu-tahu disamperin polisi. <Garuh> Pak Polisi, Halo. apa kabar Pak Polisi? Jadi bintang tamu kita hari ini adalah AKP M Fadli Amir SA SHK S SIKMH. Iya betul. Panjang juga Pak Polisi ya. Mayan. <laughs> Kalau SH Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. SIK Sarjana Ilmu Kepolisian. Sarjana Ilmu Kepolisian. MH Magister Hukum. Magister Hukum. Yeah. Oke. Okay. Jadi justru kalau aku biasanya manggilnya langsung Mas Fadli. Siap. Ya. Jadi uh, untuk uh, subscriber kalian semua nih yang suka nonton Pagun Podcast ini sesuatu yang sangat menarik banget sebenarnya Mas Fadli karena Siap. aku kan uh, tahu Mas Fadli ini secara nggak sengaja karena Siap. sejujurnya aku tahu Mas Fadli itu liatnya dari apa tuh kalau di Instagram kan ada kayak beranda ya. Iya iya iya. Jadi. Yeah, yeah. Aku tuh ngeliat ada sosok polisi justru uh, yang uh, berkecimpung di uh, luar, di luar di, dunianya ya. Dia, di, 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 <laughs> ya, itu benar. Jadi di luar, di luar dunianya, maksudnya di luar, di luar hmm. kepolisian gitu yeah. kan. Jadi sebenarnya kalau Mas Fadli ini sekarang lagi tugas di mana? Sekarang saya sebagai Kapolsek Kelapa Nunggal ya di Polres Bogor. Oke. Okay. Alhamdulillah sudah kurang lebih uh, sebelumnya juga berdinas di Polres Bogor itu kurang lebih sih tiga tahunan sudah kita dinas di sana gitu. Oh jadi di Bogor? Tetangga. Di Bogor dari di awalnya di Bogor kota gitu? Uh, di Bogor Kabupaten. Oh di Bogor yes. Kabupaten. Sebelumnya sih di Mabes. Oke, okay. sebelumnya di Mabes Polri. Yeah. Nah jadi aku tadi nih kira-kira apakah Igun suruh tes urin atau mau digerebek? <laughs> 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 tapi ini hari ini obrolannya sangat menarik banget jadi ya. Mas Fadli aku tuh balik lagi ya aku tuh tahu Mas Fadli itu secara nggak sengaja uh, karena kita, kita bermain sosial media gitu yes. aku melihat bahwa uh, ada sosok polisi justru uh, sesuatu yang beda nih karena uh, Mas Fadli uh, punya satu Uh, apa ya mungkin mungkin dibilang usaha atau satu terobosan inovasi, inovasi iya, gitu kan iya. yang berkaitan dengan kesehatan yaitu uh, untuk teman-teman yang punya diabetes jadi bisa menggunakan uh, satu produk yang yes. bisa uh, apa ya maksudnya orang bisa jadi bisa minum manis gitu intinya. Betul. Iya jadi kan? mencegah lah ibaratnya gitu. Iya, ah. mencegah gitu. Tapi kalau misalnya Mas Fadli uh, sebagai polisi yang aku salutnya masih sempat eh uh, buat terobosan-terobosan gitu loh. Jadi memang mungkin kebiasaan ya dari dulu eh uh, kita tuh suka menganalisa hal-hal baru. Yeah. Kemudian juga mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang juga uh, dunia teknologi, teknologi informasi kan sudah berkembang pesat. Ya. Yeah. Kita bisa mendapatkan segala informasi yang kita butuhkan itu hanya dengan satu klik saja. Ya. Yeah. Dan tidak perlu harus menggunakan komputer, laptop, dan sebagainya. Di handphone pun juga sudah sangat mudah. Ya. Jadi, Jadi bah makanya setiap orang yes. juga pasti handphone kepegang ya. Betul. <laughs> <laughs> nah dari itulah kita mungkin uh, mengeksplor, bertemu hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Dan menurut saya itu adalah semacam refreshing buat saya ya. karena nggak melulu uh, ibaratnya ya kita kan tugas utamanya memang uh, sebagai anggota Polri adalah menegakkan hukum, ya. memberikan pelindungan, pengayoman, dan lain-lain. Tapi kita juga mencari sebuah uh, titik untuk menghilangkan kejenuhan dengan refreshing ya, mungkin cara refreshing saya seperti ini. Iya, gitu. Dan dan sebenarnya apa yang Mas lakuin ini juga nantinya sangat ber, berguna untuk banyak orang gitu. Insya Allah. Karena ya. aku menghadirkan Mas Fadli di sini karena Aku butuh banget nih sebenarnya. Ah, siap. Jadi Mas Fadli tahu kan kalau misalnya aku ini kan lagi ditantang oleh seseorang gitu yes. untuk melakukan penurunan berat badan. Yeah, yeah. Itu yang pertama. Yang kedua uh, di uh, pandemi seperti ini virus COVID ini sangat rentan sekali masuk kepada teman-teman uh, yang memiliki uh, riwayat diabetes. Betul. Terus udah gitu ada riwayat obesitas. Yeah. Jadi makanya saya pun tergerak hatinya untuk bisa melakukan penurunan berat badan. Iya. Yeah. Tapi kalau namanya penurunan berat badan itu kan yang tadinya biasanya segala macam masuk mulut, mas. Mm -mm. Rasa manis masuk mulut, asin masuk mulut, kecut masuk mulut. Yeah. Sekarang kan rasanya itu sendiri udah harus mulai dikurang-kurangin. Betul, kan? salah satunya adalah gula. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah. kalau kita berbicara gula. Sebenarnya Mas Fadli sendiri punya inovasi apa sih dari dari rasa manis itu? Oh jadi gini, Mas, kita memang berangkatnya Kebetulan dulu ya. Kebetulan manggil saya jangan, Mas. Oh, manggilnya Pak Gun. Oh iya iya iya. Pak Biar Gun. saya aja yang manggil kamu, Mas. Ah, siap siap. Jadi siap, jangan siap, manggil saya Bunda, ya nggak <laughs> boleh. Ya. Jadi panggilnya Pak Gun. <laughs> iya, iya, iya 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 siap siap <laughs> siap. Jadi begini Tahannya <laughs> emosi. <laughs> <laughs> uh, baik, jadi begini Pak Gun, Sejarahnya ya. darahnya itu saya bersama teman saya ini Memang ada salah satu teman saya itu yang memiliki riwayat ya hmm. riwayat dia uh, riwayat diabetes dan dia memiliki genetik okay. gitu kan kalau orang-orang yang memiliki genetik kan biasanya menurun nih ya. akhirnya kita ngobrol tentang apa namanya gimana ya gitu kan ngobrol 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 cari ide segala macam nah ketemu jadi ada produk itu terbuat dari tanaman stevia stevia yes okay. Tanaman ini sebenarnya sudah ditemukan itu sudah lama sekitar tahun 1800-an di Amerika Selatan. Oke. Okay. Kemudian di perjalanan waktu itu tahun 2008 sudah di apa namanya di approve ya sama FDA, lembaga BPOM-nya Amerika bahwa stevia ini bisa dikonsumsi secara umum. Ya. Yeah. Kemudian di Indonesia itu sekitar duari, tahun 2011 tanaman stevia ini juga Uh, ibaratnya diterima untuk bisa dikonsumsi secara umum. Okay. Nah dari situlah kita mulai meracik uh, produk ini bagaimana menemukan uh, perpaduan yang tepat ya daripada rasa dan juga uh, fungsi, Nah ketemulah namanya produk ini kita sebut Drip Sweet terbuat drip suite. dari 100% tanaman stevia oh, dan alami okay. gitu. Nah kalau misalnya kita tahu nih kalau orang umum kan kalau gula itu kan ada gula jawa, yes. ya kan? Gula jawa itu dari aren ya. Dari aren, nah, gula aren ya, betul. Gitu kan. Terus gitu kalau gula pasir itu kan dari tebu, tebu ya, betul. Nah kalau stevia itu sendiri, maksudnya gini, kalau kita tahu aren kan nggak, aku belum pernah sih makan aren langsung yeah, ya, iya. gitu. Tapi kalau misalnya kita tebu, kalau tebu di kayak di di press gitu aja kan, airnya memang sarinya memang udah manis. Betul. Gitu. Kalau stevia itu rasanya apa kalau dari aslinya. Dari aslinya jadi tanaman stevia itu dia seperti tanaman perdu, dia uh, tingginya mungkin kurang lebih cuman 30 sampai 40 cm. Oke. Okay. Daunnya kecil-kecil mirip uh, daun mint ya. Oke. Okay. Itu kalau digigit berserat gitu kayak daun mint. Ya, betul. Okay. Jadi kalau langsung digigit itu langsung terasa manisnya. Oh, jadi daunnya Satu aja udah aja, manis. Oke. Okay. Daun aja udah manis gitu. Nah, bisa oh. mungkin kalau mau uh, riset sendiri bisa digogling lah ibaratnya okay, gitu okay, ya okay. daun stevia seperti apa bentuknya. Dan lain-lain, nah itu di Indonesia ada dan bisa tumbuh dengan baik gitu. Kalau di Indonesia tuh tumbuhnya apa di keb sawah atau gunung? Uh, jadi memang uh, untuk karakteristik wilayah tempat dia tumbuh sendiri itu di atas 500 ratus meter oh, di atas permukaan laut. puncak ya? Ya. Oh, adem-adem gitu. asoy gitu dia dia <tuk> dia tumbuh tuh di situ ya. Betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang ada ininya ada petani stevia sendiri. Ya kalau di Indonesia sih ada. Kita tahu ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, itu di berbagai uh, tempat itu ada. Bahkan saya baca berita itu kalau tidak salah bulan lalu itu ada investor dari Korea ingin menanamkan modal untuk bertanam stevia ini di Sulawesi Utara kalau tidak salah, oh, maaf, wow. bisa dicek okay, ya. Okay. ya. Itu ya. ada link beritanya. Jadi kenapa saya tertarik ke sana? Karena yang pertama, ya ini saya boleh cerita adalah yang pertama Indonesia ini kan masyarakatnya luas, ya. kemudian eh, jumlah konsumsi gulanya juga cukup tinggi. Ya. Nah bahkan malah katanya sebenarnya gula yang ada di Indonesia itu nggak cukup untuk betul menghidupi masyarakatnya ya. Defisit kita ngomongnya. Ya, 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 ya. Jadi ada defisit kekurangan gula itu sekitar kalau saya baca berita itu 4 juta ton. Wow. Nah mungkin dengan produk ini jadi salah satu alternatif untuk memenuhi mungkin tidak semuanya tapi ya. bisalah menjadi alternatif pilihan solusi ya. untuk masyarakat uh, dari produk drip Suite ini sehingga uh, yang tadinya kurang bisa terpenuhi ya, kemudian ya, juga ya. kita bisa berkaca dari sisi kesehatannya ya. ya selain dia juga bisa memenuhi kebutuhan juga dia bisa membantu untuk mencegah dan memberikan ya supaya lebih sehat lah okay. ibaratnya gitu. Kalau drips aku penasaran, boleh kita coba nggak? Boleh dong. Coba aku minta es teh tawar. Nah ini ini kan karena es teh tawar ini kan kayak minuman khas Indonesia banget kan. Yes. Kalau orang mau makan warteg mau makan apa, mbak es teh tawar. Itu kalau ah. udah kira-kira akhir-akhir bulan lah, ya kan. <laughs> kalau misalnya awal-awal gajian tuh biasanya masih es teh manis, <laughs> ya kan. Dan kita biasa kalau makan atau minum es teh manis. Uh, gulanya ini bisa ada di di bawah kan? Ya iya, iya. Ya, ya. Jadi kalau kita nggak aduk tuh, wow, manisnya kalau kata orang Belanda giung, <laughs> sampai giung gitu kan? Yeah, nah, yeah, sekarang yeah. kita mencoba ya. Eh, ini lo lihat ya, ini kameramen ah. aku kebetulan kan hmm. memang. Obesitas juga kayak aku, gitu sabar ya, say. Oke, ini uh. kita buktiin ya. Maksud aku, uh, semoga tayangan ini nih bener-bener bisa ada nilai edukasinya buat subscriber aku juga, gitu karena Siap. Uh, ya, kita tuh bener-bener harus ngejaga gula sih. Sebenarnya sih, nah ini yang menarik. Saya membaca beberapa berita dan video itu memang. Uh, gula ini kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ini sedang mengidap biasanya. Ya, Karena kan kita kan jarang bener, ya benar aku aja. Kalau nggak dicek, aku nggak pernah tahu Kalau tuh, gula aku tuh 300 tuh iya kan. Kalau nggak ngecek yang bener-bener niat gitu ya, kan, kadang-kadang ya. males juga. Tapi gitu. makanya aku diet, 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 ngurangin nasi segala macam turun. Alhamdulillah, ya, semoga siap. kalau pakai drip sweet jadi bisa turun lagi, mau oh, yeah. stabil gitu. Iya kan. dong, coba, coba aku dicobain, iya. Yeah. Satu ini pem tetes. pemakaiannya uh, satu tetes saja. Satu tetes saja. Nih. Emang berasa tuh satu tetes? Di dicobain dong. Oh, iya udah sabar, tahan ya emosi. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Serius satu tetes gitu dong? Iya. Oke. Okay. Diaduk nih. Kok? Iya, iya. Oke. Wah, ini cocok banget nih buat kalian di rumah. Aku mungkin jadi kepikiran juga kalau misalnya kayak buat kejora gitu ya kita bikin Inshallah. kayak uh, healthy-nya gitu ya. Yes. Ya Allah, gue udah lama banget nggak minum es teh manis. <laughs> aku udah lama banget nggak minum es teh manis demi Allah. Setelah dua bulan ini perdana nih kalau bukan karena Mas Fadli aku nggak akan minum es teh manis dan ini aman ya? Aman. Bener ya? Ya iya. Allah, mulut gua kemasukan gula lagi. Sebenarnya bukan gula ya. Sebenarnya bukan gula. Oke, okay. gula. Aku tidak mempersilahkan kamu masuk. Tapi kalau Stevia, stevia aku masuk. Ya. <tuh> ya Allah enaknya Tuhan. Ya Allah enaknya Tuhan. Ini, ini bener ya bukan. demi Allah. Enak. Ini yang pertama enaknya. Aku udah dua bulan mas nggak minum. Aku aja punya kejora, aku udah dua bulan nggak nggak minum kejora. Tanya anak-anak, selalu yeah. aku minumnya es teh tawar atau kok enggak air putih. Yeah, es teh tawar yeah. juga karena mesti harus jualan. Dia yes, ya kan buat yes. gaji anak-anak. Yes, ya kan. Yes, yes. Dan ini ini buat aku nggak mengurangi esensi rasa gula. Yes. Tetap manis. Iya. Yeah. But it's not sugar ya. Yeah? Iya, yeah, bukan. Jadi Uh, dia kandungannya itu namanya uh, steviosol. glikosit hmm. uh, glikosid steviosol. Jadi memang di berbagai jurnal sudah disebutkan okay. dari tanaman stevia ini dia tidak mengandung kalori. Okay. Kemudian dia juga uh, dalam jumlah yang kecil itu juga membantu kita untuk memproduksi insulin. Oh, wow. kemudian juga membantu menurunkan kolesterol, ya. kemudian tekanan darah. Nah, ya. ini ini bukan Fadli yang ngomong, tapi jurnal yang jurnal, bicara. Okay. Iya, dalam luar okay, okay, negeri okay. dan bisa di-riset sendiri lah. Nah, kalau misalnya buat ibu-ibu di rumah nih yang nonton nih, ya kan? Yes. Tadi kan kita tetesinnya kan di minuman. Ya. Kalau misalnya buat proses masak dalam dipanasin gitu, kalau misalnya kayak gula kan kita tahu ya, ya masak ya tetap pakai gula. Ya. Kalau ini bisa buat masak juga? Bisa. Jadi mau makanan, mau minuman bisa mau dipanasin sampai sekian derajat juga tidak merubah rasanya dan sudah kita uji coba. Banyak yang sudah masak menggunakan ini. Nih gue demen nih polisi begini nih cocok nih. iya benar keren, keren nih. Di luar ini ya, luar out of the box. Out of the box. I like ini benar-benar. Jadi kalau misalnya drip sweet ini ada dua ukuran ya? Yes, ada dua ukuran. Kita keluarkan Mas. Mau nggak lo? Hah? Mana? Mana minuman lo sini? Nih cobain. Ya habis. Aduh. Ini oh, kameramen kameramen aku namanya Ridi. Ini oh, iya. kalau aku beratnya 180. Nih Ridi, mas. sini ya. di tetes Nih. sendiri Mas. Nih, satu tetes. mah enggak apa-apa Ridi, lo masuk juga. Siap. Nah, satu gue tetes ya. Lu juga harus kurus Ridi. <gupi> ya Allah, ini baru uhuh. berapa episode Ridi? Lu jangan kemana mana dulu. Satu tetes, satu tetes jangan satu pipet ya. Iya, <gupi> yeah, <buka>. Satu tetes. <gupi> satu tetes. <m Speks> lu sempit ya ada lu di sini. <gupi> <gupi> satu tetes. Yes. Aduh, <gupi> oh, itu kebanyakan. Ulang, 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 ulang. Ambil lagi, ambil lagi. Eh. <gupi> uh, aduh, sini. udah di sini-sini gue ini gue gue iniin. Sini, sini, sini. <gupi> Aduh, ini kejadiannya kayak gue. <laughs> Jadi ini waktu aku pertama kali dikirimin sama iya, Mas Fadli, aku nyoba dengan, itu pas ya. Pas nyoba, so iye, tok 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 Kok kayak gini? Hah, manis banget kata gue jadinya. Satu pipet. <laughs> Nih lihat ya, ini bukan magic. Satu tetes aja. Satu tetes. Tis. Dah. Aduk. Minum. Muka lo rata ya. Hmm. <laughs> mm. Iya gak? Manis. Iya kan? Rasa ya. Kalau asin gue masukin garam tadi. <laughs> Bener gak? Hmm. Lu bisa sehat nih. Dut lu bisa sehat, Dut. Amin. Manisnya gak ngotek. Iya, jadi e -e 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 -e. kalau misalnya nih, ku kasih tahu ya. Kalau lu berarti lu mau pesan minuman apa-apa, bilang jangan dimasukin gula dulu ya. Iya. Nih, aku kasih dia ya. Kasih dong. Yang gede kali, orang badannya oh, gede. Iya, boleh. Nih, tuh. Mantar. Ini setara dengan 13,5 kilo gula. Satu botol ini. 13,5 kilo Nah gula. ini kalau misalnya ukuran segini dijual harganya berapa? Harganya saya jual puluh ribu puluh ribu setara 12 gula ya? 13,5 13, 13 5 5 kilo, 5 kilo. Kalau ini? Kalau itu setara dengan 3 kilo Nih ini ukurannya segini nih Ridi nih Iya <tuk> <tuk> ini, bisa agak lama nih Kalau <tuk> <tuk> ini yang kemarin gue pernah lihat segini <tuk> <tuk> nih lo pakai deh Kasih emak lo kasih keluarga lo deh siap. Best, Iya. Yeah. Wow. Jadi eh uh, selain dia lebih sehat, yeah. saya bisa jerang, uh, terangkan bahwa dia lebih hemat. Seperti contohnya tadi kan yang saya bilang, yeah. yang botol besar itu kan setara dengan 13,5 kg gula. Yeah. Saya jualnya itu 150.000, okay. sedangkan kan kita tahu misalnya kita beli gula sekarang mungkin di pasaran rata-rata 15.000. Iya. Yeah. Kita kalikan dengan 13,5 itu sekitar 200 200 ribuan lah, 200.000. Ribu. Ya? Jadi Punya gua lebih murah. Punya iya benar. Seratus lima puluh ribu iya, dibanding iya, iya, dengan dua iya, ratus iya, iya. ribu. Jadi selain dia lebih sehat, ya insya Allah lebih hemat lah. Wow, kalau misalnya aneh. yang ukuran kecil. Yang ukuran kecil itu kita jual harga puluh ribu. puluh ribu, ya. oke. Okay. Mungkin kalau ukuran kecil ini lebih praktis ya, bisa taruh di kantong. Nah, kalau kan kita itu bisa dibawa. -bawa. Yang namanya kalau di Indonesia kan demen nongkrong, demen ngopi-ngopi, ya. Ya. ya kan. Jadi setiap minum ya tetesin gitu. Yes, gitu. Oh, jadi okay. mem memudahkan lah. Gitu. Ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak melihat dari harganya sih, Mas Latrid. Yes, itu karena, kan. Masing -masing karena, karena, ya. ya karena menurut aku ini kan satu inovasi yang Uh, ya produknya aja kan melewati dengan teknologi yang yang yes. cukup tinggi gitu yes, sehingga uh, ada seperti ini. Yeah. Dan kalau Mas Fadli ini kenapa buat buatnya uh, bentuknya tetes? Karena kita uh, konsepnya kemarin itu ingin membuat orang lebih mudah gitu. Drip it drip itu drip tuh? drip itu adalah artinya tetes. Oh, one drip. One drip. Gitu. drip. Jadi ceritanya. One drip eh. manis drip Jadi three. ini bukan isian vape ya, lain <laughs> ya. Ini bukan isian vape nih. Jadi ini <laughs> bagus banget. Jadi buat teman-teman sebenarnya um, aku mau kasih tahu buat kita nih khususnya nih kayak misalnya teman-teman kayak aku sama Ridi yang kita punya obesitas, kegemukan dan mungkin juga sebenarnya kalau misalnya orang kena diabetes itu nggak dilihat dari bentuk badannya sebenarnya Mas betul, Fadli. Betul. Ada teman aku dia badannya kurus bisa mungkinnya beratnya cuma 60 yeah. tapi Mas Fadli tahu nggak gulanya tuh berapa bisa 400 bisa 300. Wow. Waduh. Jadi gula itu menurut aku nggak berkaitan dengan berat bentuk badan, badan, badan. Ya, bentuk dengan badan, berat badan iya, sih karena iya. memang banyak juga teman-teman yang uh, yang kurus tapi gulanya tinggi gitu. Mm -mm. Jadi ini bisa didapetin di mana Mas Fadli? Ah, sementara kita toko offline-nya ada di Jakarta, Jakarta okay. Selatan dan ya. kita juga sudah di e commerce semuanya di juga e -commerce ada. Sudah di Oke. Okay. ya semua e-commerce lah gitu. Oke. Okay. Sudah kita dan ya harapannya sih bisa apa? spread out ya bisa. Ya diketahui oleh masyarakat, jadi bisa ada alternatif pilihan ya. untuk mereka yang ingin mendapatkan rasa manis tapi uh, tetap sehat. Ya. seperti Jadi itu. Mas Fadli ini sebenarnya setiap hari juga melakukan uh, bukan demo ya, jadi ngasih tahu ketemu banyak orang, ngasih tahu uh, resep kesehatan juga sebenarnya ya. Iya. Kalau anggota-anggota di uh, Polres udah pakai ini semua? Uh, di Polsek saya sih sudah pakai semua. Oh, di Polsek ya, ya okay. kebetulan kan. Ya, anggota semua ya. setelah saya kenalkan mereka juga menggunakan semua. Ya. Tapi ada yang menarik nih, Mas. Apa tuh? Pak saya... Gun? Pak Oh, Gun. oh iya. Iya, mohon maaf, mohon Pak maaf. Gun. Oh, ntar berapa kali saya borgol ya. Oh, iya iya iya. Hidup iya. bisa dibalik ya saya. <laughs> gimana gimana, Mas Fadli? Jadi saya kan uh, baru selesai isoman nih Pak okay, Gun Oke, ya. Kurang lebih. Udah beres, oh, udah, udah, beres. Selesai, udah selesai, beres. Udah, tenang, udah selesai, udah tenang, tenang. Jadi <laughs> Uh, uh, ya virus tidak mengenal ya. ini ya. Oh berarti kamu kemarin ya. sempat COVID? Semper. Dan karena kamu uh, mengkonsumsi ini jadi nggak terlalu parah gitu uh, maksudnya. Alhamdulillah sih gejalanya ringan, cuman enggak ya pada saat eh, apa namanya kemarin isoman berat badan saya juga lumayan naik gitu loh jadi hmm. ini merupakan salah satu cara saya juga untuk mudah-mudahan bisa mengembalikan ke berat yang ideal gitu oh karena kemarin karena dia ya, takut isoman oh, kan harus isoman, makan ya. tapi vitamin. bukannya kalau pas lagi covid aku tuh kemarin waktu covid turun loh mas karena uh. Mulut kan nggak ada nggak ada rasanya kan, nah, aku tuh nggak ada nggak ada rasa asin apa segala macam. Oh pokoknya mulut nggak enak dan kamu tahu kenapa aku uh, gula aku tinggi ah. karena beberapa hari aku covid itu aku mengkonsumsi minuman-minuman kaleng. Oh, iya, yang katanya iya, iya, iya. itu bisa ningkatin ningkatin segala rupa gitu. Karena iya, aku takut iya, iya, kan, iya. karena aku nggak makan gitu, karena nggak kepengen makan gitu. Tapi aku kayak mau konsumsi supaya aku tetap prima gitu. Tapi ternyata yes. salah. Iya, gitu. jadi ya itu tadi kalau saya sih, alhamdulillah perasa nggak hilang ya? Nggak nggak terlalu hilang banget. Jadi ya, ya makan. Ha. Akhirnya dihajar terus sama orang doakan udah makan aja makan ya. <laughs> makan terus jadinya berapa ya. berapa lama kemarin Mas Fadli kurang lebih saya dua minggu ya oh, dua minggu. ngikutin apa namanya ngikutin dari petunjuk dari Kemenkes dan WHO juga ya, ya kita ya. supaya bukan masalah sayanya sih sebenarnya ya. kalau saya mungkin uh, kondisi fisik aman prima dan lain tapi kan kita tidak bisa beredar jadinya ya, betul. jangan sampai gara-gara saya menularkan ke orang lain jadi kan kemarin minggu. Mas Fadli pas udah selesai juga diteruskan insoman beberapa hari supaya benar-benar benar-benar mengklirkan bahwa iya. virusnya udah nggak ada ya Mas Betul, Fadli. Betul. Ya? Iya. Wow, menarik banget. Nah, <laughs> jadi uh, aku sih terserah ya kalian mau bilang ini iklan atau apapun uh, aku I don't care with that, tapi okay, siap. aku mengundang Mas Fadli ke sini ini uh, yang paling penting adalah aku ingin uh, mengedukasi sih teman-teman semuanya gitu bahwa aku ini korban obesitas. siap. Aku Sebelumnya nggak ada nggak ada yang bisa ngasih tahu aku untuk stop makan. Gitu ya. Karena to be honest aku nggak pernah, alhamdulillah makan yang nggak enak. Iya. Yeah. Jadi contohnya Amin. nih Mas Fadli, aku kalau misalnya mau makan steak gitu, yeah. aku langsung ke steak yang paling enak. Siap. Aku misalnya Mas Fadli ngajak aku mau makan ngajak emang dia mau ngajak gue. <laughs> <laughs> misalnya kita pin makan apalah gudeg gitu, aku tuh pergi ke tempat gudeg yang paling enak gitu. Jadi oh iya iya. jadi aku nggak pernah kalau yang namanya makan tuh coba-coba. Oke. Okay. Jadi kalau berapa udah, tahun tuh? Ya 40, di ya 39 tahun selama hidup. Iya, sekarang dibatesin ya. Oh, sekarang dibatesin. <laughs> kalau misalnya sekarang tuh ya bener-bener sebenarnya sekarang jadi jadi agak jadi agak susah sih Mas Fadli aku hmm. untuk makan gitu karena aku nggak makan gorengan, ya kan? Betul, betul. Aku nggak makan gorengan. Tepung, aku nggak ya? tepung itu bener-bener nggak -bener nggak aku hmm. makan. Kayak terus deh gitu uh, yang berkaitan dengan susu keju iya, iya, iya. gitu terus uh, um, kayak uh, nugget sosis cornet itu olahan, ya. olahan aku olahan aku udah nggak makan sama sekali gitu dan dan cukup membingungkan jujur hmm. kalau misalnya kita karena aku biasanya mamaku yang masakan. Ya. Nah ini mama nggak masak. Kalau lagi pas mama nggak masak, misalnya aku lagi pengen makan bebas, ya. ke restoran pun ngeliat menu <laughs> apa yang bisa gue makan? Pilihannya sedikit ya? Pilihannya jadi sedikit, <laughs> gitu iya, kan? Iya, iya. Karena rata-rata ya kalau ayam pasti digoreng, ya, ya kan? Betul. gitu Jadi dan digorengnya itu kan sekarang pastinya dengan tepung. Iya gitu. Hmm, hmm. Jadi kalau Mas Fadli sekarang lagi dietnya diet apa? Saya sih uh, sama. Jadi memang kalau yang saya tahu ya memang itu tergantung dari asupan ya. ya. Memang kita harus uh, menjaga apa yang kita makan. Jadi sekarang ya olahraga yang paling utama, ya. kemudian yang kedua juga membatasi asupan. Seperti yang uh, Pak Gun lakukan gitu. Ya. Saya kan juga mengikuti beberapa episode yang uh, Pak Gun ya. uh, tampilkan itu. Oh, ada benernya juga nih ya. gitu kan. Ya itu kan sebenarnya kan konsep berpikirnya kalau saya adalah. Saya ingin sehat Iya betul Nanti kalaupun misalnya mendapatkan berat badan yang ideal Ya Alhamdulillah itu adalah bonus ya. nah, Yang penting kan sehatnya dulu betul. ya mas ya Dan aku tuh mm -hmm. gilanya ya Aku tuh dari udah berapa tahun terakhir tuh Bercandaan gini Coba kamu tanya berat ak Tinggi aku berapa berat aku berapa coba tinggi, Tanya aku tinggi, Mas tingginya berapa gitu pa -pa ya, Pak Gun berat dan tingginya berapa Tinggi saya 180 Berat? Sama deh <laughs> Itu bercandaan saya Oke okay. Eh jadi kenyataan loh Oh sebelumnya? Iya, selalu itu jadi bercandaan. Ah, jadi kalau misalnya iya. ditanya, eh tanya dong beratnya berapa gitu kan? Eh tingginya iya. berapa? Gue jawab segini gitu kan. Ah, ah, ah. Tinggi, beratnya berapa? Sama deh. Pas gue nimbang berat gue segitu. <laughs> Gila gak? Gila Iyi. gak? Dia... Lu berapa Ridi? <laughs> berapa? <laughs> oh, mobil kali ya. <laughs> <laughs> gitu. Sama nih aku mau mau sharing juga sama Mas Fadli ya sebenarnya ya. Jadi, selain kita uh, sehat mm -mm. jasmani, yes. rohani itu juga harus dijaga. Ah betul. Jadi sekarang ini mental health yes. kesehatan mental itu benar-benar memang harus dijaga. Apalagi karena, serangan di sosmed ya? Iya serangan di sosial media gitu kan? Kayak aku juga baru-baru kemarin gara-gara yeah, yeah. ada tato di badan aku yeah, timbullah yeah. uh, rumor, <laughs> timbullah apalan segala macam gitu yeah, karena yeah, yeah, yeah. aku melihat teman-teman di Indonesia itu, pengguna sosial media itu sumbunya pendek. Yeah. Kalau menurut aku, pertama sumbunya pendek. Yang kedua, mereka tuh senang di saat orang lain ada masalah. Iya, yeah, iya, yeah, oke. Okay. Terus, kita tuh senang melihat berita-berita yang membuat tambah hidup kita jadi susah. <laughs> Bener gak? Iya, 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 Jadi yeah. mental health tuh buat aku sekarang, sangat penting banget. dulu mungkin beberapa kema bulan kemarin mungkin nggak terlalu menjadi uh, concern ya. Okay. tapi kalau aku ngelihat sekarang kalau orang uh, pada takut covid, terus hmm. terkena covid harus minum obat dan segala macam. Yeah. kalau menurut aku kalau kita berolahraga, raga kita sehat, mm. akal kita sehat, kita bisa menjalani protokol kesehatan yang benar. Yeah. aku rasa sih kedepannya kita bisa hidup berdamai dengan covid. Setuju kayak sih. Covid itu hmm. jadi kayak flu gitu loh. Kita kan Betul. kayak sebelumnya juga ya. Udah kita bisa hidup dengan, COVID, dengan flu gitu. Contohnya kayak misalnya teman kita kena flu. Kalau kita badannya fit ya kita nggak ketularan kan. Betul. Gitu. Jadi ya. mental health tuh buat aku penting banget sih mas. Setuju, setuju. Ya memang uh, zaman sekarang ini kan mungkin kita kaget ya. Yang tadinya kita tidak uh, bisa bersuara ya kan. Dulu kan waktu belum ya. ada sosmed kan. Aduh gue mau ngomong juga gak ada yang iya. denger Nah, saat sekarang ini, kalau ngomong jadi kebelasan ya, Shay? Iya, sekarang kan gampang sekali dengan modal kamera video saja akhirnya tanpa riset, ya kan? Tanpa iya. cari tahu dulu, tanpa iya. ini itu dan lain-lain udah boro-boro langsung. Ba 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 udah Mas fadli ya. bener aku kasih ya. tahu Mas Fadli ya. Ini aku cerita sedikit ya. Ada followerku di Instagram. Aku aku tuh eh uh, ngejabanin orang Mas Fadli. Iya, aku iya, iya. mau bacain ya. Mana tuh dia tadi? Ini ya. aku bacain. Aku nggak usah sebut uh, namanya siapa. Yeah, okay. Aku bacain dari awal ya. Pagi Kak Ivan, maaf aku telat nanya ini, tapi mau tanya ke simbol tato kakak. Aku fans soalnya sama kakak dari dulu. Maaf ya Kak sebelumnya. Nah aku uh, karena lagi banyak waktu yeah, ya yeah, karena yeah, ppkm yeah. juga, jadi aku jawab simbol yang mana? Simbol dilarang parkir kata aku. Kata dia, hehehe Kak Ivan bisa aja. Terus gue bilang, jangan ambil pusing mbak. Aku bilang, saya aja gak mikirin. Yang penting mbak sehat, bahagia bareng keluarga. Aku bilang. Terus dia bilang, enggak kok kak, aku gak mikirin, gak pusing. Cuman kesel liat netizen yang komen-komen. Uh, mereka sepertinya pengen tampil aja. Terus aku bilang doain saya aja, saya sehat dan baik-baik saja. Iya. Aku bilang. Amin. Uh, terus udah gitu. Uh, dia bilang iya kan itu padahal privasi kakak ya betul. Aku bilang terus deh gitu udah sehat terus ya kak. Udah saling mendoakan. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. <laughs> Di hari berikutnya, dia chat aku lagi nih. Aku jabanin lagi. Uh, Pagi kak Ivan baru ngeh kalau suami aku juga punya tato yang sama kayak Kak Ivan. <laughs> jadi ini dia kirimin, ini tolong disensor namanya ya. Jadi suaminya itu punya tato kayak aku juga, yeah, yeah, yeah. gitu kan. Jadi ini aku sebut aja ya. Jadi orang-orang yeah. uh, tuh uh, menyangka bahwa aku tuh mengikuti faham Illuminati. Iya, yeah. ya kan. Begitu udah. Nah kenapa tuh kata aku gitu kan? Terus dia hehehe. Iya, kenapa tuh dia ya, Kak? Kata dia gitu, saya baru nge, padahal bikinnya bareng sama saya, Kak Ivan. Jadi dia kirim foto, foto lakinya tuh juga punya tato yang notabene katanya Illuminati, kata dia. Iyi, iyi, iyi. terus gua tanya, "Nah, Mbak, apakah dia anggota Illuminati?" Kata gue, <laughs> "Kan dia bininya kan, gua nanya dong, apakah dia anggota Illuminati?" iya, Terus dia bilang gini, "Enggak dong, Kak, dia bilang bukan berarti simbol itu merupakan simbol Illuminati." Paham gak? Terjawab ya? Paham nggak? Paham. Iya yeah. kan? Jadi kalau aku mau mau nindak lanjuti ini, kalau misalnya aku pun karena kan Mas polisi juga yeah, ya, yeah. jadi aku mau cerita. Jadi kalau aku pun uh, anggota Illuminati, mungkin yang pertama aku tanya adalah. Daftarnya di mana? Itu aku nggak tahu tuh di Indonesia. <laughs> yeah, 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 Daftarnya yeah. di mana? Harus kemana yeah, gitu kan? Yeah, yeah. Jadi biasanya kalau perkumpulan kan ada yeah, annual meeting. Nah, gitu ya. nah itu aku nggak tahu <laughs> gitu. Jadi kalau misalnya, kalau aku sih sebenarnya apa yang menempel di badanku itu, uh, semuanya itu ada kayak ceritanya gitu loh, Mas. Paham. Ada, ada, ada history. story, ada history behind, dan hmm. menurut aku kita setiap orang itu punya, punya. Kemauan, dan keinginan masing-masing. Betul. Mas Fadli nggak bisa masuk ke badanku. Yes. Aku juga nggak akan bisa masuk ke badan Mas, -mas Fadli. gitu. Yeah. Jadi apa yang menempel di badan kita, at least uh, the person yang yang make itu dia memang uh, happy with that. Iya, iya, iya. Setiap se setiap gambar mungkin ada storynya. Betul. Iya, yeah. pasti ya yeah. behind the picture itu kan ada. Yeah. Tak guna aja nah, yang tahu kan. Iya kan. <laughs> jadi kalau orang makanya aku bilang sampai kemarin aku bilang sama teman-teman media, yeah. karena teman-teman media ini kan uh, mereka memberikan satu berita tanpa adanya wawancara. Ah, jadi mereka ngambil konfirmasi. dari harusnya tanpa sih konfirmasi. Kalau kode etiknya setahu saya sih harusnya konfirmasi, yeah. bertanya dulu yeah. narasumber ya, yeah. baru nah, memproduksi. Kalau mereka nih sekarang nih ngambil dari potongan-potongan podcast, potongan-potongan okay. vlog dijadikan artikel, okay. gitu kan. Okay. Makanya aku kemarin bilang sama aku bilang di Instastory story aku sama di feed aku aku bilang, "Kalau kalian mau wawancara aku, just let me know." Oke. Kalau aku punya waktu akan aku jawab. Ya. Dibandingkan kamu membuat satu berita yang belum tentu benar ya. keberadaannya. Karena balik lagi netizen itu sumbunya pendek. <laughs> iya iya iya. Dan mudah untuk menyimpulkan. Betul. Gitu. Dan ga, tadi ga, ga mau riset. Iya, Mas Fadli tadi ngelihat kan <coughs> ada salah satu media mau interview sama aku. Betul betul. Iya, saya langsung aku ladenin gak? Betul, diladenin video call, ini segala macam diladenin Nah, saya gitu. Ya, Jadi ya, memang ya. ya itulah posisi Pak Gun kan sebagai ini ya sudah cukup baik sih untuk melayani ya. fans ya, melayani media. karena aku tuh media. aku tuh pengennya kayak gitu juga pengen ngajarin ke teman-teman netizen tuh jangan percaya sama berita hoax Jangan percaya sama berita bohong. Karena cari tahu dulu. Cari tahu dulu kebenarannya. Jadi hmm. jangan kayak semua-semuanya ditelan gitu. Betul. Kalau semua-semuanya ditelan nanti jadinya saya obesitas. <laughs> <laughs> jangan ya. ya, ya, ya. Oke, okay, Mas Fadli sebelum kita udahan nih, Mas ya. Fadli mau bilang apa sama subscriber aku? Saya ingin uh, men-challenge diri saya. Ya. ya. karena kan Pak Gun sudah di-challenge sama Om Deddy. Eh, aku nggak punya 500 juta, Mas. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Jadi saya ingin men-challenge diri saya hari ini ya, uh, semuanya saya ingin hidup lebih sehat, ya kan? Kemudian saya ingin ya mudah-mudahan nanti uh, apa namanya bisa menurunkan berat badan juga. Ya. Saya tidak mau kalah dengan Pak Gun ya. Betul. Kalau Pak Gun bisa, saya juga harus ya. bisa. Ya. Jadi tidak terbatas dari pekerjaan, ya kan. Apapun itu, ya ini adalah uh, gerakan kita untuk hidup sehat. Karena Betul. kita sekarang kan lagi ya, sehat. pandemik Betul. ya. Sehat umur panjang Insya Allah. Amin amin ya, kan? ya allah amin. Oke, okay. yeah, uh. terima kasih Mas Fadli. Mungkin kita bisa ini okay. tos, cheers, biar nggak selek. Iya. Yeah. Oke, okay? see you Sebagi. next episode. Bye.